Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga. Jadi pada pelaksanaan World Superbike hari kedua ini di Race One World Supersport ditandai dengan banyaknya para pembalap yang berjatuhan, mungkin karena kualitas aspal atau mungkin karena rumitnya medan yang dilalui oleh para pembalap, sehingga terjadi para pembalap itu jatuh di lintasan, walaupun ada beberapa pembalap juga yang mampu bangkit kembali untuk melanjutkan race selanjutnya. Melakukan under investigation di mana 38 adalah MSC juga sedang melakukan under investigation dan juga masih saat ini untuk sedang melakukan under investigation.